lagi sama pasangan bucin Torik dan Fuji di The Story of Torik Fuji. Semangat sayang. Kali ini Fuji lagi jadi pacar teladan yang nemenin ayang Torik main futsal nih. Fuji gak cuman sendiri nih para tofu, karena ada Gala yang juga ikut nemenin Torik main futsal lewat video call. Duh, gemes banget sih Gala. Aku tuh biar kelihatannya tuh sehat, bugar gitu. Tapi kamu ngeliat kan kemahiran aku dalam menggocek-gocek bola? Iya, emang kamu jago banget, Torik, mah. Sampai aku nunggu berjam-jam juga gak apa-apa kok. Aku emang iya banget tuh. Setia dan pengertian. Dan selama itu. Parah. Kan tadi semua gol itu diciptakan oleh aku kan, sayang. Jadi, sekarang aku mau ngajarin kamu main bola, sayang. Aku gak bisa, Torik. Yuk, buat olahraga aja. Kalau kamu diajarin sama profesional, kamu bisa. Diajarin kamu, aku mau deh. Abis lihat Torik main futsal, Torik mau ngajarin Fuji main futsal nih. Kita lihat yuk. Nah, sekarang kita belajar syuting, saya. Belajar syuting. Bukan, tendangan. Syuting. Hah? Tendangan. Jadi kalau kamu mau kenceng, menurut aku pakai ini. Di sini ada tulang kan kamu ngerasain? Yang aku rasain itu perasaan kepadamu. Nah, jadi kamu tendang pakai ininya. Gitu aja, sis. Gitu. Saya coba ya. Ke samping, oke? Okay. Yes! Kok telat banget ya? Kamu keren banget, sayang. Oke. Okay. Karena kamu udah bisa nendang, sekarang kita penalty challenge. Nih, kamu dari sini ya. Aku jadi kiper. Aku kasih kamu 3 kali kesempatan, berapa kali gol? Masuk, sayang. Tunggu aku mundur dulu. Masuk, sayang. 2 kali, 1 kali lagi. Masuk lagi, sayang. Kamu benar-benar jago. Menang ya. Sekarang giliran aku. Oh. Kamu tega nendang aku. Hah? Dah, ya udah sekarang serius nih. Aku tendang. Kamu tega nendang aku. Kan main bola saya. Kalau saya bola kena aku gimana? Yaudah biar adil. Kamu kan udah bisa main bola, matanya ditutup kolendangnya. Wah, aku tutup mata. Aku tetap bisa masuk, sayang. Gak bisa gitu. Terus? Si puter dulu. Endang. Tapi tadi masuk ya, saya? Masuk. Hati aku tapi. Ah. Udah sekali lagi berarti ya? Iya, tapi tutup mata juga lah. Mata muter lagi. Jangan ngintip. Oke. Jangan ngintip. Ini apa? Apa itu? Endang. 1, 2, 3. Berarti kita seri ya, sayang? Dia sama. Enggak lah. Kamu kan baru 2 kali. Kamu masuk sekali. Tadi yang tadi gak masuk. Sekali lagi. Oke, kalau kayak gitu. 1, 2, 3. Itu baru kena, sayang. Tadi aku ngerasanya kayak semuanya tuh gak kena, sayang. Iya. Soalnya kenanya di hati aku.
para tofu, kalian udah lihat kan siapa yang jago main bola di sini? Aku kan. Tadi aku menang kan? Huh? Oh enggak. Aku kalah, Sam. I know, right? Aku yang jago, guys. Biar seru, kita main truth or dare dulu, Sam. Yuk, ayo kita main truth or dare. Yuk, kita main truth or dare, yuk. Oke. Nah, para tofu, sekarang kita akan main langsung truth or dare-nya. Jadi, kita satu persatu harus milih angka yang di sini. Ada 8 angka, ada truth or dare. Yes. Jadi kita milih, sesuka hati kita mau milih yang mana. Dan kita harus lakuin tantangan atau kejujuran itu. Oke. Situ dulu yuk, siapa duluan? Kamu duluan. Duluan ya? Aku mau nomor 3, guys. Kok aku deg-degan ya? Siapa orang terakhir yang kalian telepon? Aku telepon adalah mama. Tadi aku habis video call. Karena Gala tuh kalau misalnya tinggal bentar di rumah tuh dia nggak nanya. Ponti. Telepon Ponti. Kamu sayang, nomor nomor berapa? Nah ini dia. Gua disuruh makan 5 cabai rawit, guys. Oh no. Sayang, kamu yakin? Cabai rawit loh. Kreatifnya tega nih. Untung gue punya ayam. Oke, next, Bu Seng. Untung aku udah makan yang cabai rawit ya. Udah kan, oi. Lawan joget TikTok 8 put. Terbesar yang pernah dilakukan saat selama pacaran. Kalau kesalahan yang besar sih jarang. Kan maksudnya dalam hubungan itu kesalahan terbesar ketika kita menghilangkan kepercayaan dia atau kita mencurangi atau membohongi dia gitu. Sejauh ini sih belum ada yang ke situ gitu. Jadi kayak kalau ada berantem juga itu tuh kesalahan-kesalahan miskomunikasi. Gitu. Niatnya baik tapi penyampaiannya salah atau niatnya baik tapi dia emang enggak suka. Miskomunikasi aja sih. Duh, aku takut challenge deh. Kasih lihat historical terakhir. Mama, Batara, Torik, Kaderi, Torik, Kosasi, Harry, Gojek. Baela. Apa yang kamu enggak suka dari pasanganmu? Apa yang kamu gak suka dari aku? Emosian. Oke, next. Aku buka ini, kamu buka itu. 1, 2, 3. Ih, kok kamu bilang gitu sih? Tidak, aku buka ini, aku buka ini. Kamu buka ini. Hal apa yang bikin cemburu dari pasangan kamu? Hah? Hal apa yang kamu lakuin yang bisa bikin aku cemburu? Itu kalau misalnya... Genit enggak sih? Kalau misalnya ngelihat cewek cantik? Iya. Itu cewek yang... Aku rasa aku cantik, cantik banget, tapi dia gak kenal. Tau gak sih? Jadi cewek cantik yang tiba-tiba muncul TikTok, Instagram, tapi dia nggak kenal, tapi dia liatin. Tapi kalau misal temen dia cantik dia liatin, aku masih fine-fine aja, ya udah kenal. Ini kalau nggak kenal, ngapain diliatin? Emang ganjen gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Sebanyakan yang aku liatin. Ngomong sekali lagi. Gimana aku tahu nama siapa, kan aku langsung sebel gitu.
Liatin terus kok, liatin terus. Sampai matanya juling tuh liatin tuh cewek cantik tuh. Lakukan plank selama 1 menit. Susah banget loh itu. Ayo, ayo, 1, 2, 3. Nah, gitu nih para tofu, kita udah main truth or dare, gimana? Seru gak? Oke, kita sekarang bakal jajan ke supermarket, oke? Kita cari transmart deket sini. Jangan kemana-mana, tetap di The Story of Tori Fuji.